Selamat pagi. Lagi ngapain, Cup? Oh, Cup, kamu ngapain sih? Bawa karun kosong terus? Lagi bergaya. Lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Aku rindu sama Mama. Tapi kalau kita pulang gak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Mama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Apa ya Pak? Udah paling murah Pak. Diskon Pak. Pak. Maaf ya Mak, mungkin Buyung nggak bisa pulang. Bersyukurlah mereka yang masih mempunyai orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Seandainya saya masih punya ibu. Oh iya, ini foto ibu saya. Bisa diperbaiki. Alhamdulillah. Bisa, Pak. Maaf ya, Mak. Buyung belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah. Ucup cuma bisa buka dus kosong, Mak. Kalau memang sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang? Buyung rindu sama Mak. Perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat Mak. Tak semua orang tua dirindukan anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Mak bahagia. Buyung mau pulang buat Mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Banyak oleh-olehnya tuh. Iya, Kak. Ikut oleh-oleh dari si Ucup. Nah, ayo, Kak. Kak, buka dulu, Kak. Aku, Kak, mau bagi-bagi, Kak. Ayah, siapa yang ngisi karus-karus kosum itu? Mungkin malaikat.